Kemenkumham Sulawesi Selatan menyita handphone milik SAAN yang merupakan napi narkoba rutan Jeneponto. Napi ini diduga menjadi orang yang mengendalikan narkoba di kampus UNM Makassar. Tim investigasi Kemenkumham telah menyita satu unit ponsel yang dijadikan sebagai alat komunikasi antara tersangka dan napi. Diketahui napi ini merupakan napi yang divonis 16 tahun penjara dengan kasus narkoba dan telah dipindahkan ke tiga rutan lantaran punya perilaku yang tidak baik bagi lingkungan rutan. Tidak hanya itu, Saudara, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan juga menurunkan tim untuk memeriksa kepala rutan Jeneponto dan petugas terkait masuknya handphone ke dalam rutan. Polisi menyebut jaringan narkoba yang masuk ke lingkungan kampus UNM ini dikendalikan narapidana dari rumah tahanan Jeneponto dan lapas Watampone, Kabupaten Bone. Termasuk itu bagian yang harus diperiksa. Kami lakukan pemeriksaan, saya katakan tadi, sore ini juga berangkat satu tim gabungan dari Kanwil Hukum dan HAM untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang kondisi di rutan. Perilaku yang kita dapatkan itu tidak taat dengan sistem pemasyarakatannya, tidak tertib. Ini adalah bagian yang selalu dipantau oleh pihak lapas. Apakah sebelumnya juga pernah terlibat narkoba di dalam, Pak? Misalnya ada temuan-temuan? Sampai hari ini data yang ada di kami tidak menunjukkan ke sana. Sebelumnya, polisi menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus penemuan brankas narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar. Pasca penemuan brankas narkoba di kampus, pihak kampus akan melakukan tes urin untuk seluruh sivitas kampus. Tes urin tahap awal akan menyasar pengurus lembaga kemahasiswaan. Pihak UNM akan berkoordinasi dengan BNN untuk melaksanakan tes urin massal.